Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, jurnalis Banjarbasin Pos. Di sini saya melaporkan tentang kondisi arus balik dan arus mudik, di mana di sini terlihat untuk arus balik itu sudah ada beberapa ada beberapa pesawat yang mendarat. Sebagaimana diketahui dari Humas PT Angkasa Pura, di mana dilaporkan untuk puncak arus mudik itu terjadi, arus balik maksud kami, itu terjadi pada besok Jumat dan Sabtu. Besok Sabtu dan Minggu. Nah, itu diperkirakan data perhariannya mencapai 8.000 penumpang yang akan melalui Bandara Internasional Samsudin Murni, baik berangkat maupun datang. Nah, ini suasananya di ruang gate keberangkatannya, dan kedatangan juga ada di terpantau di situ ada beberapa pesawat yang datang di mudik yang ada di sini.